Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertanian semuanya. Okey, alhamdulillah hari ini pukul 10 pagi hari Ahad, ya. Yeah? Okey. Jadi saya nak tanya, siapa yang kat sini suka tanam sayur-sayuran macam saya? Betul, timun, kacang panjang, terun dan sebagainya. Tapi ada masalah dengan lalat buah. Okey, jadi apa itu lalat buah? Lalat buah ni adalah satu jenis serangga perosak yang mana dia akan menyuntik buah kita, sayur-sayuran kita, dan dia akan bertelur dekat dalam tu. Bila dia bertelur dekat dalam tu, buah tu akan rosaklah ataupun sayur tu akan rosak. Macam-macam lagi efek dia. Biasanya kita akan nampak sayur tu dia macam ada kembung sikit ataupun dia akan bengkok sedikit dan dia busuk di dalam dan kita susah nak makan lah. Dan kalau sayur, biasanya dia akan suka dekat sayur-sayur atau buah yang kulit nipis ni. Kalau sayur macam betola, timun, terung, itu memang dia suka suntik. Kalau buah pula macam tembikai, tembikai susu lah, tembikai susu ataupun buah belimbing, jambu air dan sebagainya. Yang kulit-kulit nipis dia memang suka cucuk. Dan lagi satu fakta dia kena tahu, lalat buah ni dia bukan hanya akan suntik buah yang dipokok saja. Walaupun kita dah tuai, contoh ni dekat sebelah sana ada betola, saya dah tuai, kemudian saya letak di tempat terbuka, kalau lalat buah jumpa sayur ni, dia akan tetap suntik juga. Jadi hari ni saya nak tunjuk macam mana cara saya kawal lalat buah supaya sayur-sayuran saya, betola ni, terjaga dan tidak disuntik. Jom. Okey, baik. Ini adalah contoh petola yang telah pun disuntik dengan lalat buah. Okey, jadi kalau tengok ciri-ciri petola ni, dia sehat di bahagian atas, dia lurus, nampak eh? Dia lurus cantik, tapi tiba-tiba kat bawah ni dia bengkok. Sebab lalat buah tu disuntik kat sini. Biasanya macam itulah. Kalau sayur ataupun apa-apa saja yang telah disuntik oleh lalat buah, sama ada dia akan bengkok ataupun dia akan kembung jadi pendek dan sebagainya. Jadi kalau dah kena suntik lalat buah ni, biasanya orang akan buang terus lah. Tapi itu untuk yang komersial. Tapi kalau macam saya nak makan sendiri, saya biar dulu. Mungkin bahagian atas ni masih boleh dimakan. Bila saya dah beli tuai nanti, saya akan potong di sini dan buang bahagian ni yang saya akan makan selebihnya lah. So nanti saya akan tunjukkan apa dia kaedah yang saya gunakan untuk kawal lalat buah supaya buah-buah petola yang lain tak kena jadi macam ni. Okay. Okey, ini adalah perangkap lalat buah yang saya buat. Okey, jadi kalau tengok dekat dalam ni, kalau boleh nampak lah, nanti saya akan zoom kan, boleh nampak lah dalam ni. Dah adalah lalat-lalat buah yang telah terperangkap. Saya gunakan satu botol mineral, tak kisahlah, 500ml ataupun 1.5 liter juga boleh. Dan kita masukkan sedikit tisu basah dalam ni ataupun sponge, kemudian kita campurkan dengan ataupun kita panggil pemikat lalat buah, metil, dan campurkan sedikit air, kemudian kita hanya gantung saja. Saya akan gantung macam ni, kemudian lalat buah akan terperangkap dalam ni lah. Dan kita buat untuk macam, biasanya saya buat jarak antara perangkap dengan perangkap lain tu bergantung pada pokok lah. Kalau di sini saya ada tanam petola ni lebih kurang dalam 20 pokok. Saya buat 5. Saya buat 5 botol ni supaya dia perangkap. Sebab kawasan saya ni dia banyak lalat buah. Ada kawasan yang tak banyak lalat buah, maknanya sikit pun dah cukup. Tapi saya memang kena buat banyak sikit lah. Okay. Okey, ini adalah benda pertama sekali yang anda semua perlu, iaitu botol mineral. Saya gunakan 1.5 liter. Kemudian kita buanglah dia punya ni. Okey, kalau tak nak buang pun tak apa, tapi tak cantik lah. Okey, jadi benda yang pertama sekali kita kena buat adalah kita kena tebuk di bahagian sinilah, tengah botol ni. Kita buat satu lubang, lebih kurang dalam agak-agak untuk lalat tu masuk je. Okey, saya akan potong lah. Hati-hati lah guna pisau lah. Kalau boleh guna gunting ke, hati-hati. Saya akan tebuk lubang macam ni. Okey. Yeah, saya buka lubang ni. Dan macam ni lah keadaan dia. Dan kita perlu isi air sedikit lah. Air ni lebih kurang dalam 20ml atau 30ml sahaja. Terpulang. Dia ni sebenarnya bergantung pada saiz botol tersebut lah. Dan saya ada di sini tisu. Tisu, sebenarnya daripada tisu kita boleh juga gunakan kapas, tapi saya lebih suka guna tisu sebab kapas dia agak mahal sikit lah berbanding tisu. So tisu ni kita kena gumpalkan dia saja ataupun lipat, ambil lah agak-agak beberapa meter macam ni, kemudian saya akan lipat macam ni. Okey. Dan agak-agak kita untuk masukkan dalam ni lah. Okey, dan kita masukkan dalam ni botol ni. Pastikan tisu tu dibasahi air lah.
Okey, bila tisu ni dah basah dengan air, okey, jadi sekarang ni dia ada dua cara eh. Ada orang yang buat racun lalat buah ni secara homemade menggunakan gula perang dan juga yeast. Caranya adalah kita merebus gula perang tersebut, kemudian kita campurkan sedikit yeast dan kita masukkan, campurkan dengan air yang dalam tisu ni. Atau kalau nak lebih mudah, malas nak buat sendiri, boleh juga beli ini dia. Ini adalah racun lalat buah. Pemikat lalat buah, minta maaf, bukan racun dia pemikat lalat buah. Racun lalat buah dia lain, dia nama dia saya tak ingat, labur kit ke apa saya tak ingat, nanti saya akan kepilkan pada video ni. Boleh cari kalau nak cari. Okey, sekarang ni pemikat lalat buah ni, satu botol kaca ni yang dia kecil ni, lebih kurang 30 ml, ni 30 ml. Harga dia di sini, di tempat saya, RM10 lah, dan kita hanya gunakan satu tutup ni saja. Macam mana cara dia? Okey, jadi saya akan ambil ni satu tutup, tuangkan satu tutup, kemudian saya campurkan, saya letakkan di tisu yang dekat dalam ni tadi tu. Okey, dan kita kocak-kocak sikit macam itulah. Dah pun siap. Okey, selepas dah siap macam ni, kita perlu gantung pada pokok-pokok kita. Kalau tanam terong, bolehlah letak dekat area pokok terong tu. Kalau tanam timun ke petola, letak dekat petola tu lah. Tengok, bila saya tuang ni, ni terus ada lalat buah ni. Nampak eh? Lalat buah terus datang. Maknanya betapa kuatlah power dia tu. Bau dia ada sedikit macam bau, orang kata bau karbon dioksida. Saya pun tak tahu bau karbon dioksida macam mana. Sebab lalat buah ni dia sangat tertarik dengan bau macam tu lah. Okey, nampak dia terus datang. Belum lagi saya gantung. Okey, so sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana saya gantung dan kita tengok hasil yang saya dah ada. Macam mana betapa berkesannya dia pada lalat buah. Okey. Okey, ini adalah contoh perangkap yang saya letakkan semalam. Sangat banyak dalam dia. Nampak tak? Okey. Memang banyak. Yang ni biasanya kalau kita nampak dah penuh dengan lalat buah dalam ni, maknanya kita kena gantikan dengan tisu yang baru dan kita kena buanglah yang ni. Okey, saya cuba keluarkan untuk tunjuk lalat buah dalam ni. Memang banyak lah geng. Tu memang banyak lah. Okey, so nampak lah ni dia lalat buah. Okey, nanti yang ni saya akan pasang tisu dan juga masukkan pemikat yang baru dan saya akan gantikan dengan yang kita buat tadi. Okey, ni dia cara dia nak gantung. Biasa orang ikat tali kat sini kemudian gantung, tapi saya akan potong je kat sini sikit. Kan dia dah ada penyangkut tu, so kita letakkan di sini. Dah selesai perangkap yang baru. Yang kat sebelah ni adalah contoh petola yang sihat, yang tak kena suntik lagi lah, sebab perangkap ni betul-betul tepi dia, so lalat buah masuk dalam ni. Okey. Okey, dah pun selesai saya punya perangkap lalat buah. So lalat buah ni biasanya dia akan aktif sekitar awal pagi, lebih kurang dalam pukul 7 sampai pukul 9.30 macam tu, dan petang lebih kurang dalam pukul 5 sampai pukul 7. Dia bergantung pada cuaca jugalah. Kalau cuaca tu panas, memang dia tak keluar sangat lah. Tapi kalau cuaca tu sejuk, memang dia aktif sangat. So pastikan anda menukar perangkap ni kalau dah kering, kalau tengok banyak sangat, pagi-pagi macam tu, pukul 8, pukul 9. Tapi sekarang ni saya dah panas lah ni, pukul 11 macam ni lah. Tapi takpelah, standby untuk petang nanti. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen kalau video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.